Selamat datang di channel Berakal.com. Di video kali ini, Berakal.com akan memberitahu kalian cara cek kuota Telkomsel. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Berakal.com supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi pengguna kartu perdana Telkomsel, Anda dapat mengontrol penggunaan paket yang sedang digunakan dengan cara cek kuota Telkomsel secara berkala. Anda dapat mengecek sisa kuota melalui dial phone, SMS, dan juga aplikasi My Telkomsel. Penggunaan internet yang tidak dikontrol dengan baik terkadang membuat sebagian orang tidak menyadari bahwa kuota internet yang dimiliki akan cepat habis. Di sini akan dijelaskan 3 poin cara cek paket kuota Telkomsel. Yang pertama, melalui dial phone. Menu dial ini mencakup semua informasi yang ada pada kartu Telkomsel. Pengecekan sisa kuota melalui dial phone dengan mengetikkan bintang 888 pagar, kemudian pilih informasi cek kuota internet. Berikut cara penggunaannya. Ketik bintang 888 pagar, lalu tekan panggil. Pilih reply dan ketik angka 4 atau cek kuota pada dialog. Selanjutnya ketik angka 2 atau cek kuota internet. Setelah tampilan ini akan ada pesan masuk untuk info lengkap jumlah kuota internet yang tersisa. SMS akan dikirim dari operator Telkomsel dengan nomor 3636. Yang kedua, via SMS. Anda tidak perlu khawatir, layanan ini tidak dikenakan biaya sedikit pun. Untuk cara cek kuota Telkomsel ini cukup dengan mengetik UL spasi info lalu kirim ke 3636. Jika format di atas tidak mendapat balasan, Anda dapat menggunakan format flash spasi info V2 kirim ke 3636. Yang ketiga, aplikasi My Telkomsel. Cara yang paling mudah untuk mengecek kuota internet Telkomsel adalah dengan menggunakan aplikasi My Telkomsel. Anda dapat download aplikasi tersebut melalui Google Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Cukup login menggunakan nomor Telkomsel Anda, maka semua informasi terkait nomor tersebut akan ditampilkan. Berikut cara penggunaannya. Buka aplikasi My Telkomsel. Informasi sisa kuota sudah tersedia pada halaman awal. Klik rincian untuk penjelasan lebih lengkap. Anda hanya perlu memilih salah satu di antara 3 pilihan tadi. Pilihlah yang menurut Anda mudah untuk digunakan. Oke, itulah 3 cara cek kuota Telkomsel. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Berakal.com supaya lebih maju dan semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa.